Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam hari ini kita masuk kepada hadis yang kelima ya, al-hadis al-khamis, hadis yang kelima. Hadis yang kelima ini datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata Aisyah radhiyallahu taala anha itu kunyahnya Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak namanya Abdullah. Lah Abdullah itu anak dari Asma, jadi saudarinya Asma bintu Abi Bakar. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu saudarinya Asma, keduanya putri dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini anaknya siapa? Asma bintu Abi Bakar, saudarinya. Tapi Aisyah ini kemudian memakai nama kunyah dengan Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Karena Abdullah itu keponakan berarti ya. Keponakan beliau yang sangat beliau cintai, makanya kemudian beliau memakai nama kunyah itu Ummu Abdillah. Yang sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Abdullah, tapi anaknya daripada sinten, Asma ya, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang artinya man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru, fi amrina hadza, di dalam perkara kami, nanti akan kita jelaskan, ma laisa minhu, yang bukan dari tidak berasal dari perkara kami itu, agama kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Raddun di sini maksudnya mardudun, artinya tertolak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting ya dalam syariat kita. Sampai disebutkan di sini oleh penjelas atau pensyarah kitab ini, hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan kami, dalam agama kami, yang bukan berasal dari agama kami, bahwa raddun, itu disebutkan sebagai hadis ini merupakan qaidatun azimah, kaidah yang sangat agung sekali, min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah agama kita, agama Islam, dan termasuk daripada min jawami ikalimi sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu ungkapan jawami al-kalim. Jawami kalim itu adalah satu ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam, dan itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau itu banyak sekali bersabda dalam hadis-hadis beliau, kalimatnya pendek, ringkas, tapi maknanya sangat luas dan sangat apa, dalam sekali. Ini merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang
diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini jamaah sekalian juga merupakan sharihun fi daf'il bidai wal mukhtara'at, merupakan sebuah hadis yang menolak hal-hal baru, ya, menolak apa? Hal-hal yang baru dan diada-adakan di dalam syariat Islam. Jadi kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwasanya Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh kita mengadakan hal-hal baru, al-bid'ah, al-bid'ah jamak dari bid'ah, wal mukhtara'at dan hal-hal yang diada-adakan. Yang nanti akan dijelaskan makna daripada itu sendiri. Artinya juga jangan sampai nanti kita salah paham terhadap makna bid'ah, tapi juga kita tidak kemudian membiarkan al-bid'ah dalam agama kita. Tetap ya, perkara bid'ah itu harus ditolak. Perkara yang mukhtara', yang baru harus ditolak dalam fi amrina hadza, dalam agama kita. Yang tidak ada dalilnya, itu harus kita tolak. Jadi tidak benar kalau ada yang menyatakan kita tidak tegas kepada masalah bid'ah. Ya, kita tegas. Dikira siapa kita enggak belajar perkara itu. Cuma yang jadi masalah, ta'rif definisi tentang bid'ah yang benar seperti apa, dan apa saja hal-hal yang masuk dalam kategori bid'ah. Kita akan membid'ahkan sesuatu yang benar-benar bid'ah, tapi kita tidak akan membid'ahkan sesuatu yang bukan bid'ah. Kan seperti itu seharusnya. Karena nanti ada sebagian yang memahami bid'ah itu sekedar makna yang sangat sempit. Bid'ah itu hanya sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Lah ini keliru, ini seperti ini. Nanti pengajian seperti ini juga bid'ah. Kalau bid'ah pengertiannya apa? Tidak dicontohkan Nabi, pengajian seperti ini juga bid'ah. Pengajian setiap hari apa ini? Sabtu. Hari Sabtu, Sabtu malam Minggu. Ya, rutin juga. Iya kan? Enggak pernah Nabi itu pengajian rutin setiap Sabtu malam Minggu. Enggak ada, Pak. Apalagi ngajinya pakai teh. Iya kan? Diwedangi pakai teh, pakai snack, enggak mungkin. Kalau bid'ah itu dipersempit maknanya cuma sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, pengajian seperti ini juga bid'ah. Silahkan cari dalil hadis dari sampai kutubus sitah, sampai kutubus tis'ah, dari Quran, semuanya. Cari riwayat Nabi Muhammad SAW pengajian setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu ya dengan bentuk seperti ini. Gak akan ketemu, tidak ada contohnya. Tapi kita tidak memaknai seperti itu. Nanti kita akan jelaskan pengertian yang benar itu seperti apa. Tapi di sini di mukadimah ini perlu kami tegaskan bahwa perkara bid'ah yang benar-benar bid'ah ya itu tetap sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Paham ya sampai sini? Dan kita akan membid'ahkan dan meninggalkan perkara bid'ah yang terbukti secara ilmiah itu bid'ah. Kita akan tinggalkan itu, tapi juga kita tidak akan membid'ahkan sesuatu yang tidak terbukti ilmiah sebagai perkara bid'ah. Jadi kita pertengahan. Wasatiyah, pertengahan. Tidak mudah membid'ahkan, tapi juga tidak kemudian tidak mau membid'ahkan. Yang bid'ah kita bid'ahkan, yang tidak bid'ah ya kita tidak bid'ahkan. Begitu ya. Ini sesuatu yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wa huwa mimma yanbaghi ayatan bihifdhihi wa isti'malihi fi ibtalil munkarat. Dan hadis ini tadi ya, hadis ini tadi man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini merupakan sebuah hadis. Ya, sebuah hadis yang seyogianya seorang muslim untuk menaruh perhatian, untuk menghafalkan dan mempergunakannya dalam
menolak berbagai hal-hal yang mungkar, hal-hal yang baru di dalam syariat Islam. Cuma kita nanti tetap memahami hadis ini secara ilmu, secara benar, sehingga kita tidak mudah juga terjebak kepada kelompok yang suka-suka membid'ahkan, ya, yang akhirnya hulu dalam agama, berbagai hal yang tidak bid'ah jadi bid'ah, sehingga agama ini menjadi sempit. Tapi kita tidak juga menolak bahwa ada bid'ah yang memang harus kita ingkari kalau memang itu terbukti sebagai sesuatu yang bid'ah. Di sini akan kami jelaskan ya, kami jelaskan tentang masalah makna hadis ini tadi. Jadi jamaah bisa memahami pelan-pelan, bisa menghayati, dan nanti bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya, bagi keluarga kita, yang kita akan senantiasa terbimbing dalam memahami dinul Islam ini di atas ilmu sesuai dengan bimbingan para ulama kita. Disebutkan dalam lafadz hadis tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Man ahdatha. Gitu? Man ahdatha artinya apa? Man ahdatha, seorang yang ahdatha membuat hal baru, artinya ata bisyai'in lam yakun maujudan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang membawa hal baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum begitu dulu. Jadi perkara baru atau bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dulu. Tapi nanti masih ada sambungannya, nggih. Masih ada sambungannya. Ya. Disebutkan man ahdatha fi amrina hada. Kemudian beliau mengatakan man ahdatha fi amrina hada, fi amrina dalam perkara kami, itu maksudnya fi dinina, fi syar'ina, di dalam agama kami dan di dalam syariat kami. Jadi nanti ada hal-hal yang keluar, ada hal baru yang bukan bagian dari agama, ada hal baru yang bukan bagian dari syariat, berarti bukan termasuk bid'ah. Yang bid'ah itu hanya berlaku dalam urusan agama dan syariat. Di luar itu, min umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang tidak termasuk dari bagian agama atau syariat, maka itu walaupun baru, walaupun dulu tidak ada di zaman Rasul, maka itu tidak termasuk bid'ah yang tercela. Hanya masuk bid'ah secara lugawi, secara bahasa. Seperti mikrofon, di zaman Rasul tidak ada. Tapi ini apa bid'ah? Iya bid'ah, tapi secara bahasa saja. Kalau secara istilah, termasuk perkara yang tertolak dan dicela dalam syariat Islam, itu tidak masuk, karena ini bukan perkara agama. Mikrofon itu bukan termasuk apa? Perkara agama dan tidak termasuk perkara syariat Islam. Itu masalah urusan duniawi saja. Fi amrina hada. Kemudian perhatikan, ma laisa minhu. Nah ini, stressingnya di sini, Pak. Ma laisa minhu, yang tidak ada asal darinya, dari agama. Perhatikan, maksud dari kalimat ini artinya tidak punya sandaran, la yustanadu ila syai'in minal adilati syara'. Sesuatu yang baru itu belum cukup untuk dikatakan bid'ah, sampai ada tambahannya, tidak memiliki sandaran sedikit pun dari dalil-dalil syariat. Nah, gitu. Perkara agama yang baru yang tidak memiliki dalil-dalil dari syariat itu baru disebut perkara bid'ah. Kalau ada dalilnya berarti bukan bid'ah. Lah dalil itu macam-macam, Pak. Dalil itu banyak. Yang mungkin sebagian kaum muslimin memahami dalil itu cuma Quran dan hadis. Itu pun masih dipersempit. Maksud Quran dan hadis itu sesuatu yang spesifik,
yang menunjukkan kepada sesuatu yang langsung disebutkan secara nama di situ. Kalau tidak disebutkan secara nama, secara spesifik, maka dianggap bid'ah. Ini juga salah. Quran itu banyak, Pak. Baru dalil Quran itu macam-macam. Dalil hadis niku macam-macam. Rangkaian jenis-jenisnya, aksamnya itu banyak sekali. Ada dalil umum, ya, dalilul am, ada dalil khusus, ada mutlak, ada muqayyad, ada maksus, ada al-am yuradu bil khusus, ada amul maksus. Panjenengan kuliah lagi. Jadi jangan langsung, wah ini tidak ada dalilnya. Jangan-jangan sampean yang tidak paham dalil. Itu baru Quran hadis itu sudah segitu. Misalkan, oh ini enggak ada dalilnya. Sampean paham enggak makna dalil itu apa? Quran, Quran itu macam-macamnya apa saja? Pernah kuliah enggak? Pernah paham enggak belajar ilmu usul fikih? Enggak pernah. Lah, lo kok bicara enggak ada dalilnya? Ngaji kemarin. Kemarin saya waktu safari dakwah ke luar Jawa itu ke Papua itu, ada yang dalam bahasa ingin mendebat saya dalam beberapa masalah. Itu enggak ada dalilnya, Ustaz. Itu enggak ada dalilnya. Oke. Kalau Anda ingin berdiskusi, kita layani. Saya tanya, Anda paham enggak apa itu dalil? Macam-macamnya? Dan pengertiannya secara detail itu seperti apa? Pernah enggak belajar ilmu usul fikih? Enggak pernah. Paham enggak masalah dalil itu apa saja? Macamnya, pengertiannya, dan enggak paham. Loh, enggak bisa. Lah saya harus menjelaskan berdebat dengan seseorang yang tidak paham permasalahan yang mau diperdebatkan. Saya tolak. Maaf, kamu enggak level saya. Belajar dulu saja, kalau sudah paham, sudah khatam pelajaran usul fikih sekian kitab, nanti datang lagi ke saya, kita berdiskusi. Baru imbang. Karena saya enggak akan menjelaskan sesuatu yang tidak Anda pahami. Coba sebutkan masalah yang Anda tuduh tidak punya dalil, akan saya datangkan dalilnya. Benar, sampaikan ini. Oh ini loh dalilnya. Ini katanya enggak dalilnya. Ini loh dalilnya, saya kasih dalil. Minta berapa? Saya bisa mendatangkan tidak hanya satu dalil, tapi banyak dalil. Dari Qur'annya, dari hadisnya, dan lain sebagainya. Itu baru Qur'an sama hadis, Pak. Silahkan nanti bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan ke saya, yang katanya tidak ada dalilnya, saya akan datangkan dalilnya. Apa aja? Yang sering kali dituduh, ini bid'ah, ini enggak ada dalilnya. Datangkan ke saya, akan saya sampaikan dalilnya. Jadi jangan sampai seorang yang tidak paham tentang ilmu dalil, pengertian masalah itu, enggak pernah belajar, kemudian menuduh ini tidak ada dalilnya. Sebabnya karena kebodohan, karena tidak tahu saja. Jadi kalau tidak tahu, jangan menuduh tidak ada. Kan beda gitu. Beda enggak? Tidak ada dalilnya, padahal tepatnya apa? Tidak tahu dalilnya. Tidak tahu kok ngomong tidak ada. Kalau tidak tahu, jujur. Ya, jujur, rendah hati mengakui saya tidak tahu, kan begitu seharusnya. Jangan menyampaikan tidak ada. Kan beda nih, Bu. Nanti kalau kita mengatakan tidak ada dalilnya, pertanggungjawabannya berat. Seakan kita sudah meneliti, melakukan riset secara detail, membuka kitab-kitab hadis, membuka Quran, membuka ini semua kitab-kitab para ulama, dan kemudian kita punya kesimpulan tidak ada dalilnya. Dari mana? Pernah enggak? Enggak pernah. Ya, syarat aja enggak bisa. Nah kan ini bahaya sekali. Beda kalau Anda mengatakan tidak ada apa? Dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya memang Anda bodoh saja. Kalau tidak tahu kita kasih tahu, kan seperti itu. Jadi kesimpulan yang paling penting di sini dalam pengertian masalah perkara bid'ah itu, jamaah sekalian dimulai Allah Subhanahu wa taala, adalah pertama itu perkara baru
Kedua dalam masalah agama, bukan masalah dunia ya. Jadi jangan tanya dalilnya pakai mikrofon, dalilnya pakai kupluk itu apa? Ya enggak ada dalilnya futsal, tanya kok dalil futsal. Futsal itu bukan bagian fiddin minad din, bukan bagian minad din, bukan bagian minasyara, bukan bagian dari syariat. Ketiga, baru, perkara baru dalam agama dan tidak ada dalilnya. Itu yang harus dipahami di dalam syariat Islam, itu pengertiannya seperti itu. Itu baru tadi ya Pak, dalil itu yang saya sebutkan baru dua nggih, Al-Quran sama Al-Hadis, itu pun sudah banyak sekali. Banyak sekali rinciannya, jenis-jenisnya yang jelimet sekali. Kalau panjenengan mempelajari ilmu usul fikih, apalagi sampai tingkat-tingkat yang sudah tingkat tinggi, tingkat yang paling atas, itu nanti akan luar biasa luasnya pengertian baru Quran sama Hadis. Dari Quran Hadis ini muncul lagi dua dalil, ijma' dan qiyas. Ijma' kesepakatan ulama dan qiyas itu analogi. Ini empat ini yang disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baru empat. Yang tidak disepakati masih ada enam. Ada istishab, ada apa namanya syar'u man qoblana, ada al-bara'atul asliyah, ada al-istihsan, ada ini. Kenapa? Dia bisa mengatakan tidak ada dalilnya gitu kan, hebat sekali itu. Dalil yang disepakati empat saja sudah kita pusing, belum yang enam yang diperselisihkan ulama itu lebih pusing lagi. Sehingga bagaimana kemudian orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah mondok, tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar ilmu usul fiqh, tidak pernah belajar qawaidul fiqhiyah, kemudian bisa mengatakan tidak dari manakah itu kesimpulan itu disampaikan. Ada kelompok yang bilang kalau hadis dhaif itu enggak boleh dipakai. Itu lebih konyol lagi. Hadis dhaif itu zaman sekalian yang dimulai Allah SWT, hadis lemah secara riwayat. Itu menurut pendapat hampir semua ulama bahwasanya hadis dhaif itu bisa dipakai pertama dalam fadhailul a'mal, bab keutamaan amalan ya, itu Imam Nawawi sampai menyebutkan ittifaq, kesepakatan ulama. Dan kedua, kadang ada hadis dhaif yang dipakai dalam fikih bukan bab fadhailul a'mal karena ada penguat syawahid, penguat-penguat dari dalil-dalil lain yang menguatkan maknanya. Contoh Pak ya, hadis tentang masalah perubahan sifat air. Air itu kan menjadi najis kalau berubah apa? Tiga. Salah satu dari tiga sifatnya. Warna, bau, dan rasa. Semua ulama ini pakai hadis ini Pak. Padahal hadisnya apa? Dhaif secara riwayat. Tapi kenapa kemudian kandungannya dipakai padahal hadisnya dhaif? Karena maknanya sahih, didukung oleh ijma' ulama, konsensus ulama, kesepakatan ulama akan menerima kandungan daripada hadis ini. Sehingga hadis ini dipakai untuk sebagai apa istilahnya, fondasi dalam membangun keterangan tentang masalah hukum kenajisan air. Jadi enggak sederhana yang dibayangkan oleh kita ya. Ya itu apalagi tadi masalah fadhailul amal, nanti lain waktulah kita akan bahas itu. Lah, sekarang begini. Setelah kita paham ini, mungkin ada yang menambah begini. Loh kan Ustaz ada dalil hadis yang berbunyi kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Loh, berarti bid'ah itu ya semua sesat Ustaz. Nah, kita katakan begini. Hadis itu kullu bid'atin dhalalah, setiap semua bid'ah itu sesat. Itu kul di situ Bapak Ibu sekalian maksudnya bukan semua tapi sebagian perkara yang bid'ah itu sesat. Jadi kata kul itu tidak mesti mengandung makna apa? Semua. Sebagian atau sebagian besar. Karena nanti ternyata akan ada hal-hal baru, hal-hal yang baru yang itu tidak termasuk yang dolalah.
Contohnya begini ya. Ada ayatnya itu di dalam Quran sebutkannya tuh. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu kata Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Buktinya di zaman itu angin yang Allah kirimkan untuk mengadab satu kaum itu tidak menghancurkan segala sesuatu. Alam semesta ya masih ada. Cuma daerah itu saja yang dihancurkan. Padahal pakai kula syai'. Segala sesuatu kan seharusnya alam semesta semua selain Allah kan segala sesuatu. Harusnya lenyap dengan angin itu, angin topan itu. Tapi apa? Ternyata tidak. Itu menunjukkan bahwa kata kul itu semua atau setiap itu tidak mesti bermakna semuanya. Termasuk hadis kullu bid'atin dhalalah. Kalau dalam ilmu usul fikih itu namanya amul maksus, Pak. Dalil umum, tapi yang dimaksud adalah sudah dikhususkan dari dengan dalil lain bahwa tidak setiap bid'ah itu sesat. Memang ada bid'ah yang sesat, tapi tidak semuanya. Karena itu hadisnya am, umum, tapi sudah dikhususkan dengan dalil lain. Contoh dalil yang mengkhususkan adalah masalah sholat taraweh. Saya tanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat taraweh di masjid berapa hari? Tiga. Cuma tiga malam. Tiga malam. Setelah itu para sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan beristihad menunaikan sholat taraweh sebulan penuh berjamaah dipimpin satu imam. Imamnya kalau enggak salah Ubay bin Ka'ab. Ini perbuatan ini pernah dilakukan Nabi enggak? Enggak pernah. Karena Nabi cuma tiga malam. Tarawihnya tiga malam itu pun sebenarnya tarawih beliau itu sendiri, Pak, sebenarnya. Cuma ada sebagian sahabat yang tahu kemudian bermakmum, sebagian lagi tahu bermakmum lagi, tambah lagi gitu. Akhirnya hari keempat beliau enggak keluar. Berarti Nabi itu cuma tarawih di masjid berapa? Tiga malam. Tiga kali tok. Loh kok kita tarawihnya sebulan penuh? Kalau mau jujur, seharusnya ini bid'ah. Iya kan? Iya. Karena ini baru, hal baru. Tidak pernah dilakukan Nabi, baru dalam urusan agama. Kan seharusnya ini bid'ah. Bid'ah yang tercela, kan seharusnya begitu. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Tapi kemudian kenapa kita mengamalkan di zaman Umar bin Khattab, beliau beristihad, kemudian sebulan penuh sholat tarawih dibuat berjamaah, kemudian dipimpin oleh satu imam yang sebelumnya tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Kemudian setelah itu, Umar bin Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi, sebagus-bagus bid'ah adalah ini. Istihad beliau, sholat tarawih dikumpulkan dengan satu imam berjamaah selama sebulan penuh. Itu sebaik-baik nama bid'ah. Nah, dari ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak memahami hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ada yang sesat, ada yang bagus. Ada yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek, ada bid'ah yang mahmudah, ada yang bagus. Ada yang jelek, ada yang hasanah. Bid'ah sayyi'ah, madmumah, dan ada bid'ah yang hasanah, ada yang bagus. Ini keterangan ini bukan dari saya, bisa dicek. Keterangan ini bisa dibaca di Syarhu Shahih Muslim, penjelasan Shahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kepada Shahih Muslim. Itu ada 16 jilid, Pak. Saya punya kitabnya, 16 jilid. Silahkan baca di keterangan hadis ini. Nanti akan didapatkan penjelasan Imam Nawawi, bukan saya. Siapa? Imam Nawawi. Dan inilah penjelasan yang benar, bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang bagus, dan ada yang sayyi'ah, ada yang jelek. Tidak semua bid'ah itu sesat. Karena orang yang kemudian punya pemikiran semua bid'ah pokoknya sesat, dia akan melanggar kaidahnya sendiri.
Ya tadi, misalkan sholat terawih. Loh, kenapa kalau bid'ah semua sesat, kamu sholat terawih 30 apa sebulan penuh di masjid berjamaah? Itu kan bid'ah itu. Kalau pemahaman bid'ahmu semuanya sesat loh ya. Seperti itu. Sudah begitu terawihnya pakai kultum lagi. Iya, enggak ada di zaman Rasul kok terawih pakai kultum, enggak ada, Pak. Enggak ada. Bahkan Nabi sendiri terawihnya bukan 20 bukan 8 rakaat. 20 rakaat. Coba. Sudah terawihnya pakai kultum gitu. 8 rakaat berjamaah di masjid, diimami seorang imam. Itu bid'ah semua. Kalau pemahaman bid'ah kita napa? Tadi dipersempit bahwa tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan kita mengingkari pembagian bid'ah yang hasanah dan sayi'ah. Jadi memahami hadis kulu bid'atin dolalah tidak bisa kita pahami satu hadis ini tok, Pak. Tapi harus dipadukan dengan dalil lain tadi. Kisah sahabat apa? Umar bin Khattab yang ternyata membuat bid'ah istihad dan beliau tahu hadis kulu bid'atin dolalah ya, tapi beliau beristihad membuat terawih berjamaah di masjid selama sebulan penuh dipimpin oleh satu imam. Kemudian setelah selesai, nikmatul bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti para sahabat itu tidak memahami letter lek hadis kulu bid'atin apa? Dolal. Coba datangkan kepada saya amalan yang dituduh bid'ah, akan saya datangkan dalilnya. Saya sampai menantang gitu. Kemarin saya di Papua itu menjelaskan puluhan masail, puluhan masalah di sana yang tertuduh dan dituduh oleh sebagian pihak sebagai perkara bid'ah dan saya datangkan dalilnya semuanya tanpa terkecuali. Sampai yang menuduh itu kebingungan, kok ternyata ada dalilnya gitu, kaget. Yang menuduh bid'ah itu kebingungan karena ternyata ada dalilnya gitu. Kalau sholawat sampai juga sampai apa kesurupan itu gitu. Sholawatnya bagus ya, sholawatnya bagus. Kemudian saya kira tidak perlu sampai apa kesurupan ya, kayak orang kesurupan ngefle apa istilahnya itu, kayak orang fle gitu ya. Itu kita tinggalkan itunya. Ya, tapi misalkan kayak sholawat. Mari saya bahas di masjid lain itu, sholawat setiap Jumat, malam Jumat sholawatan. Itu dikira katanya enggak ada dalilnya, lho sampean yang enggak paham, belum tahu saja. Jadi hadisnya ada nih, Gum. Man sholla alayya fi kulli Jum'atin arba'ina marrah. Kata Rasul hadisnya gitu. Barang siapa yang bersholawat kepadaku di hari Jumat 40 kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hadis disebutkan fadilahnya begini, akan diampuni dosa-dosanya. Hadisnya ada, fi kulli jum'atin arba'ina marrah. Ya. Jadi kalau kita enggak tahu dalilnya tanya saja, tapi jangan ini selawatan malam Jumat bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Wong ada dalilnya kok. Kan begitu. Termasuk kayak masalah tahlilan, yasinan apa malam Jumat. Itu ada dalilnya, Pak. Dalilnya saya kumpulkan sampai dalil-dalilnya itu saya kumpulkan itu cuma tidaknya satu, sekian dalil. Belum dalil-dalil yang spesifik, belum dalil-dalil yang umum dan amaliyah para salafus saleh. Lah, permasalahannya sekarang itu kadang ada pihak-pihak yang mungkin kurang ilmu, tidak mengerti, tidak tahu, tapi kemudian ketidaktahuannya digunakan untuk membid'ahkan satu amalan yang itu sebenarnya terbukti secara ilmiah memiliki sandaran dalil. Misalkan perkara kita tidak mengamalkan itu soal lain. Boleh saja enggak mengamalkan ini gitu. Tapi masalah membid'ahkan atau menyesatkan kan jadi masalah yang serius nanti di akhirat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senantiasa mengkampanyekan Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, moderisasi dalam beragama,
bagaimana kita harus menghormati masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah yang itu diamalkan oleh kaum muslimin, baik kita mengamalkan atau tidak mengamalkan. Monggo saja, tidak mengamalkan juga boleh, tapi jangan sampai kemudian kita menyesatkan saudara kita hanya bermodalkan mungkin ketidaktahuan kita. Seperti kayak 3 hari, 2 hari, 4 hari. Sama saja, itu ada dalilnya semua. Yang orang kematian itu kan kemudian di apa? Diyasini. Yasinan kan? Karena itu kan ada tuduhan katanya itu menyerupai agama. Itu sudah sejak zaman salaf tabi'i, seorang imam Taus bin Kaisan itu menyatakan bahwa dianjurkan untuk bersedekah kepada seorang mayit yang meninggal di hari ketujuh. Taus bin Kaisan itu tabi'i. Seorang apa? Tabi'i. Tabi'in loh, itu tabi'in. Tabi'in itu generasi salaf, Pak. Salaf itu abad ketiga, kedua, pertama. Itu tabi'in itu abad kedua. Itu sudah menyampaikan itu. Kalaupun misalkan kebetulan kok sama dengan tradisinya orang Hindu, enggak ada masalah juga. Kan esensinya lain antara mereka dengan kita. Seperti halnya gini, ada hal-hal yang diamalkan non-muslim, dilakukan, kebetulan sama dengan apa yang kita lakukan. Itu tidak kemudian menjadikan apa yang kita lakukan ini menjadi haram. Contohnya misalkan, cukur gundul. Oh iya, gundul. Cukur gundul itu dalam syariat Islam haram atau boleh? Boleh. Boleh. Karena Nabi sendiri pernah cukur gundul. Boleh. Nah, tapi itu kan dilakukan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, para biksu. Nah, kalau mau jujur berarti cukur gundul juga haram. Karena menyerupai mereka. Termasuk tasbih. Ada yang bilang katanya tasbih itu, wah itu tasyabuh, hukumnya haram, menyerupai orang-orang Hindu. Sampean enggak paham. Sampean pikniknya belum jauh, Mas. Saya kasih tahu bahwasannya seorang istri Nabi itu pernah zikir dengan tasbih. Itu istri Nabi, bukan orang Hindu. Istri Nabi pernah berzikir dengan tasbih, biji tasbih di hadapan Nabi. Nabi tahu dan tidak diingkari. Riwayatnya sahih. Masih kurang. Masih kurang. Saya tuh punya pembahasan ilmiah itu segudang, Pak. Cuma gitu-gitu itu sudah seperti balik tangan. Karena itu sudah saya bahas semua, selesai. Dan semuanya ilmiah, dalilnya apapun, ucapan para ulama sudah kita sampaikan di pembahasan saya. Makanya hal-hal seperti itu sangat mudah bagi saya untuk menyampaikan. Kenapa? Karena sudah saya teliti. Saya melakukan riset, saya melakukan pembahasan ilmiah dengan berbagai sudut pandang dan keilmuan, alat-alat ilmu yang dibutuhkan. Itu istri Nabi melakukan zikir dengan biji tasbih di hadapan Nabi tidak diingkari, berarti itu namanya apa? Takrir. Persetujuan Nabi itu berarti hujjah, itu merupakan dalil. Loh, dalil itu jangan. Ada 3 sudah. Ya itu takrir, Pak. Disetujui Nabi itu berarti enggak mungkin haram, enggak mungkin bid'ah. Masa Nabi mau menyetujui perkara bid'ah kan? Enggak mungkin kan? Tapi misalkan Ustadz, saya tidak mau, saya zikirnya pakai tangan saya. Oh, silakan pakai tangan juga boleh. Tapi masalah itu ketika jenengan misalkan zikir pakai tangan, kemudian menyesatkan yang zikir pakai tasbih. Secara tidak langsung, kita menyesatkan Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, dan menyesatkan Nabi yang menyetujui perbuatan tersebut. Sudah gak bisa ngomong gitu, saya jamin. Sampai kemarin kalau masih ngayal itu saya tambahkan gini. Ulama'mu siapa? Ini. Nih, ulama'mu juga membolehkan. Saya sebutkan ulama'nya seperti Syekh Ibnu Taimiyah. Saya sebutkan beliau, referensinya, Majmu' Fatawa, jilid sekian, halaman sekian, beliau membolehkan.
Termasuk siapa? Ulama-ulama Saudi semua membolehkan. Ini loh, ulama Saudi membolehkan semua. Namanya, kitabnya, juz sampai halamannya saya sebutkan semuanya. Di Saudi itu, di Haramain, Madinah dan Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu, puluhan ratusan toko jual tasbih. Nah, ulama Saudi berarti membiarkan apa? Kebitahan. Yang enggak masuk akal. Saya sempat berguru di Saudi dan ulama-ulama Saudi yang ulama-ulama besar itu membolehkan, Pak. Herannya kok sampai di Indonesia jadi bid'ah itu saya malah bingung. Ini yang dia dirujukan siapa ini? Kan membingungkan itu kan. Jadi itu tadi ya. Tasbih ada dalilnya. Perbuatan Nabi, perbuatan istri Nabi SAW disetujui beliau berarti takrir dan itu hujah, dalil. Ya? Nah, sini itu nanti banyak. Tapi intinya ini tadi ya, keterangan ini bagus, penting sekali kita pahami bersama. Dan ini saya tutup ya. Saya tutup bahwa ada satu faedah seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala, itu ulama besar Syafi'iyah, membagi masalah baru dalam agama itu menjadi lima, Pak. Berarti yang lima. Pertama, dari kelima itu yang pertama adalah sesuatu yang ahkamul khamsah. Jadi nanti ada pertama itu wajib. Bid'ah malah wajib, Pak. Bid'ah tapi wajib. Contohnya beliau mengatakan kata alumin nahwi, belajar ilmu gramatika bahasa Arab, wa gharibil kitabi wa sunnah, kata-kata yang sulit dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajib bagi ulama. Kita mau jadi ustaz enggak paham bahasa Arab, harus bagi ustaz belajar bahasa itu harus wajib. Mau jadi ahli tafsir harus belajar ilmu tafsir, itu bid'ah yang wajib. Saya tanya, ilmu nahwu, ilmu sharaf itu ada enggak di zaman Rasul? Enggak ada, Pak. Ilmu gramatika bahasa Arab itu di zaman Rasul tidak ada. Enggak ada juga di zaman Rasul. Quran kulon jenengan itu lho, sing enten harokate, fathah, kasrah, dhammah, sukun. Itu di zaman Rasul mboten enten niku. Enggak ada harokatnya, Pak. Titiknya pun mboten enten. Ba titik bawah niku mboten enten. Nun titik atas enggak ada, Pak. Itu di zaman setelahnya. Maka itu termasuk tadi ya, bisa jadi wajib, bisa jadi mandub, ya. Mandub itu bid'ah yang mandubah, yang dianjurkan. Seperti misalkan di sini sebutkan Imam Ibn Abdissalam, seperti mendirikan madaris, mendirikan madrasah-madrasah. Enten mboten di zaman Rasul madrasah? Tidak ada. Tidak ada. Itu termasuk bid'ah yang mandubah. Kemudian juga nanti ada bid'ah yang makruhah. Termasuk ngeten nggih. Pengumpulan Quran nggih. Dulu di zaman Rasul itu Al-Qur'an itu ndak terkumpul di satu buku ngeten, Pak. Tercerai-berai di kertas di napa? Di daun-daun, di pelepah kurma, di kulit-kulit binatang ditulis tercerai-berai. Kemudian di zaman setelahnya, di zaman khalifah setelahnya, di zaman khalifah Umar bin Khattab itu baru dibukukan. Di zaman Umar Abu Bakar sudah dimulai, tapi lebih maksimalnya di zaman jenten Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu kan juga bid'ah yang baru, perkara baru di zaman Rasul tidak ada, tapi itu termasuk bid'ah yang mandubah yang dianjurkan. Gitu. Nanti banyak ini pembahasannya karena waktu saya singkat saja. Ada bid'ah yang makruhah, benar, ada yang makruh bid'ah tapi makruh. Contohnya apa kata beliau? Jahrafatil masajid. Seperti menghias masjid secara berlebihan. Masjidnya pemegah luar biasa, jamaah ini tidak ada, itu makruh. Okay. Ya dihias silahkan, tapi jangan terlalu berlebihan, itu ya. Nah, paham nggih? Paham, Ustaz. Ya itu makruh, Pak. Itu bid'ah tapi makruh. Enten sing bid'ah tapi mubahah, bid'ah tapi boleh. Contohnya apa? Kal musafahati aqobas sholah. Seperti salaman setelah sholat. Itu memang bid'ah, tapi bid'ah yang mubahah, yang boleh. Udah ada dalilnya? Ada kok, enggak ada dalilnya gimana? Dalilnya pakai dalil umum. Disebutkan dalam hadis, tidaklah dua orang
Muslim yaltaqiyan, bertemu, kemudian yatasofahan, kemudian berjabat tangan, maka akan diampuni dosa-dosa orang kedua orang ini sebelum berpisah. Qobla ayata faraqa, sebelum berpisah. Ini hadisnya, lah itu hadis salaman. Karena hadis ini enggak menentukan salaman itu harus waktunya ini, enggak, mutlak sifatnya luas umum, sehingga termasuk juga ya ba'da salat kan juga dapat perintah itu. Bila kalau pas salat salaman itu batal salatnya, Pak. Yang boleh itu setelah salat salaman. Lah kan termasuk juga. Nanti ketemu di pasar salaman juga oke, ketemu di jalan salaman bagus, mertamu salaman juga bagus, setelah salat juga termasuk. Karena hadisnya itu sifatnya mutlak, tidak ditentukan bahwasanya harus waktu ini, harus di tempat ini. Maka dalil yang sifatnya umum, yang mutlak harus diamalkan sesuai keumumannya dan kemutlakannya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bolehnya, bahkan dianjurkannya untuk musafahah salaman setelah setelah sholat. Ya sudah menjadi tradisi di Indonesia. Apa itu? Iya, ya, itu bagus. Itu termasuk bid'ah minimal mubah itu. Minimal mubah, ya, minimal mubah itu. Kemudian juga nanti ada yang lain ya, yang masuk dalam bab bid'ah yang muharramah, itu ada juga bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan contoh bid'ah yang muharramah, misalkan pemahaman mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Jadi dalam Islam itu dosa besar itu tidak bisa mengeluarkan umat Islam dari Islam, kecuali dosa syirik. Ada firqah, kelompok yang mengkafirkan umat Islam karena dosa besar. Berzina berarti kafir misalkan. Nah ini kelompok khawarij, ini bid'ah yang muharramah, yang haram. Atau misalkan jenengan sholat maghrib 4 rakaat, itu bid'ah yang muharramah, itu bid'ah yang haram. Menambah syariat itu. Iya. Kurang lebihnya itu ya Bapak-Ibu sekalian. Ini pembahasannya saya kira insya Allah sudah mewakili dan bisa kalau kita memahami dengan baik, meresapi, nanti kita akan lebih bisa berpikir secara luas, bisa menyikapi segala sesuatu secara arif, bijaksana di atas ilmu, dan kita akan terminimalisir untuk melakukan atau bermudah-mudah dalam membid'ahkan amal-amalan yang ada di sekitar kita. Jadi monggo terus belajar saja, jangan disibukkan kita untuk menjat atau menyudutkan berbagai amalan kaum muslimin, sementara kita ini sebenarnya hanya belum tahu dalilnya, belum tahu ilmunya, sehingga kita akhirnya menjelma seorang yang keras, yang kaku di masyarakat, yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sesat, kamu neraka, dan na'udzubillah min dalil. Ya, jangan-jangan kita nanti yang masuk neraka, bukan orang yang kita tuduh malah. Ya. Jadi monggo, lalu di sini juga saya kurang paham amaliyah apa saja yang ada di sini, itu monggo diikuti, diamalkan, dilestarikan, termasuk saya sangat mendukung itu apa yasinan malam Jumat itu bagus, itu silahkan ikut, bagus. Kalau ada yang butuh dalil nanti saya bawakan dalil, sekian dalil untuk masalah itu. Jadi jangan sampai nanti itu bid'ah, saya nggak mau ikut, itu bid'ah, tidak ada. Mau baca yasin aja kok nggak boleh. Sampai disirikan, apalagi mensirikan, ya siriknya yang di mana? Makanannya kan ada, makan di tengah-tengah itu. Ya itu enak malah, kok sirik gimana? Malah enak kok, malah sirik gimana? Enak itu kan, itu sebenarnya makanan di yasinan itu apa? Itu it'am, Pak, namanya sodakoh, maka makanan. Coba saya tanya, sodakoh makan itu boleh nggak dalam syariat? Boleh. Dianjurkan itu sedekah makan, kok jadi syirik? Syiriknya di mana? Saya malah bingung nggak deh. Sampai ada beban itu. Alhamdulillah saya sendiri di daerah saya mengikuti itu, dan saya juga seringkali diminta untuk kadang memimpin kegiatan itu. Terkhusus kalau yang malam Jumat memang saya nggak bisa aktif ya, karena
banyak kegiatan, terkhusus kalau pas ada tetangga masyarakat yang kematian, wafat, itu saya luangkan waktu untuk ikut di situ bersama masyarakat kaum muslimin. Itu namanya ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala surah ya Yasin, tahlil, zikir, sholawat kepada orang yang sudah wafat. Kalau dalam madhab Syafi'i itu ihda'ut du'a, baca Yasin, mudah-mudahan pahalanya kita doakan tersampaikan kepada orang yang sudah wafat itu. Dan perhatian Pak, itu disepakati ulama sampai semua ulama, mboten enten sing menyelisih, itu semua sampai hadiah pahala itu baik langsung dihadiahkan atau lewat doa, itu sampai menurut kesepakatan semua ulama empat madhab. Coba bayangkan, itulah terus kita itu ngikuti siapa kalau mengatakan tidak sampai. Dan ini penting sekali, kalau bisa nek enten yang sudah meninggal niku monggo ini digiatkan untuk baca Yasin, supaya nanti kalau pulang jenengan wafat, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kerabat kita juga memberikan bacaan Yasin yang kita tunggu pahalanya di alam kubur kita. Gitu? Karena yang bermanfaat cuma itu, dan itu sampai dan bermanfaat untuk yang sudah wafat, Pak. Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kemudahan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.